Juru Terbang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Major Mohd Faris Omar yang terselamat dalam nahas pesawat Hawk 108 di Butterworth Pulau Pinang pada 16 November lalu dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya. Panglima Angkatan Tentera ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buam berkata ketika ini keadaan Mohd Faris bertambah baik tetapi perlu dipantau rapi oleh pasukan perubatan dari semasa ke semasa berikutan kecederaan teruk pada tulang belakangnya. Beliau kata demikian ketika diminta mengulas mengenai perkembangan kesihatan Mohd Faris selepas menghadiri majlis pelancaran aplikasi My Veteran Mall. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.